Eh, jam habis subuh saya berangkat ke Surabaya pelatihan haji. Mantun itu pindah ke Surabaya pas Dino Sabtu kemarin terbang tadi malam sampai ini sampai malam. Besok malam besok ada di Pak Sekolah di sana. Terus insya Allah sampai malam Rabu saya baru sampai Al-Qadiri, langsung impian Al-Qadiri. Ngaturakan salam sani Romo Yai nggih. Masya Allah, saya ingat Bu, saya pengajian kemana-mana manakib, Masya Allah kok banyak. Kula ilmu sapa sing nabrak manakib Syekh Abdul Qadir bakal kuwala dhewe nggih napa mboten. Karena Syekh Abdul Qadir niku sampai sekarang masih belum bisa ditandingi. Walinya Allah, Ratu Wali, Masya Allah, Syekh Abdul Qadir. Kita majelisnya manakib Syekh Abdul Qadir. Jadi mulai seatasi imun wonten iki cerias wonten Habib Muhammad Ali Al-Habsyi Ketapang Probolinggo. Beliau yang menikahkan, menjodohkan saya dengan Kiai Haji Umar. Beliau juga sangat cinta kepada Abuya dan selalu juga termasuk kepada Abuya Musyaharo saya, sangat cinta. Sampai mau wafat beliau pegang tangan saya tangannya dipegang, tangannya Kiai Cek Umar dipegang, ditaruh di dadanya, bilang ya Kiai Umar, panggilnya Kiai waktu itu, ya Kiai Umar, saya akan jadi saksi bahwa Sayyid Muzaki adalah khalifahnya Syekh Abdul Qadir. Alhamdulillah. Saya mikir, saya sampai nangis, kok bisa sampai seperti ini. Ternyata saya telusuri, Abu yang memang keturunan Syekh Abdul Qadir. Ya Allah. Setelah itu saya mikir, saya begitu nikah dengan Kiai, Abu yang ngasih kitabnya Syekh Abdul Qadir, namanya kitab Al-Ghunyah. Suruh ngajar, Allah Akbar. Abu Barokah, si kecepulan Banyu, kok rezeki ini lancar. Nah, suruh ngajar kitab Al-Ghunyah tentang ceritanya Syekh Abdul Qadir. Di situ diterangkan, ada orang yang bercinta, ya. Yeah. Siapa orang lek kadung seneng gak kena ditinggal, leres napa badan? Ada orang yang cinta kepada Syekh Abdul Qadir namanya Syekh Sahal, di mana di Baghdad, seberang Baghdad tuh. Rodok ngidul teko sepah taping. Badan jeneng Arab. Syekh Sahal ini sangat cinta kepada Syekh Abdul Qadir. Suatu saat Syekh Abdul Qadir dicari gak ada kemana-mana. Ternyata Syekh Abdul Qadir kelihatan ada di Bengawan Hijlah, sungai yang besar. Kalau di sini apa? Sungai yang banyak. Ya, sungai Rusi.